بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. حيث قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، جماعة صلاة المغرب مسجد استقامة، pendengar mitra IDC dimanapun berada, semoga mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita selalu memuji Allah atas segenap nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Apapun itu bentuknya, apapun itu jumlahnya, semoga semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi umat yang diakui oleh beliau lantaran kita istiqamah berada dan berjalan di atas sunnahnya, tidak membuat perkara-perkara yang baru sehingga menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, pergantian tahun 1434 ke 1435 Hijriah, momentum muhasabah di mana kita hari ini tanpa terasa sesungguhnya kita telah berada di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan fitnah, terutama tidak hanya fitnah syahwat, tetapi terlebih adalah kita akan berhadapan dengan fitnah syubhat. Sesuatu yang jelas, sejelas sinar matahari yang menyinari bumi ini, terkadang menjadi samar, cahayanya tidak sampai kepada diri kita, padahal telah jelas disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah zaman yang tatkala kita bingung terhadap satu perkara dalam Islam, bingung terhadap perkara yang kaitannya dengan masalah muamalah, halal atau haram, boleh atau tidak, diridhoi atau dimurkai. Terkadang tatkala kita tanyakan perkara itu kepada beberapa orang saja, kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mudah sekali mengatakan boleh, ada pula yang mudah sekali mengatakan haram. Sedikit-sedikit terucap dalam lisannya bid'ah. Atau mudah sekali mengatakan gak mengapa, boleh. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah akhir zaman. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW betul-betul memberikan nasihat kepada kita, orang-orang yang hidup di akhir zaman, sehingga sesuatu kemaksiatan, kemudharatan, keburukan itu menarik kita, mengajak kita untuk ikut terpengaruh kepada keburukan tersebut, terpengaruh kepada kemaksiatan, terpengaruh kepada berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Itu subhanallah dahsyatnya godaannya yang kita rasakan pagi, siang, dan malam,
Sehingga Rasul mengatakan asbaha abdi mu'minan wa yumsi kafiran. Betapa banyak dan begitu mudahnya seseorang yang kita dapati temui di pagi hari mereka beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran. Sore ketemu sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kufurnya betul-betul meninggalkan Islam atau kufurnya berupa membenci orang Islam tapi membenci bagian daripada ajaran Islam sendiri. Dia mengkufuri apa yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an. Dia mengkufuri satu ayat, satu hadis yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang ada dalam sunnah-sunnah as-sahihah. Hadis-hadis sahih. Paginya berjanji saya akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sore hari ketika menemukan ayat, menemukan hadis dalam sebuah majelis taklim yang ia hadiri, dari sebuah buku yang ia baca, dari media yang baru saja dia dapatkan, dia buka, ya, ternyata kok mendapatkan ayat, hadis tidak cocok dengan dirinya. Pagi berjanji saya akan taat kepada Allah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Sore harinya kita akan mendapati menjadi orang yang paling menentang kebenaran ajaran Islam ini. Meskipun yang ditentang hanya separuh, tidak keseluruhan. Asbah abdi mu'minan wa yumsi kafir. Akhir zaman. Banyak fitnah yang terjadi. Terutama fitnah syubhat. Betapa susahnya hari ini seseorang untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Betapa seseorang ini hari ini betul-betul harus berikhtiar lebih sungguh dan lebih ekstra lagi untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Mendapatkannya sulit, mempertahankannya lebih sulit. Sehingga Rasulullah SAW memberikan janji, apa namanya, bagi mereka pahala 50 kali lipat ya, dibanding apa yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok bisa begitu? Tajidu aqwanan walam yajidu a'wan. Terjemah globalnya, Anda wahai para sahabat bingung terhadap satu perkara, datang ditanyakan kepada Rasul, selesai perkaranya, terjawab masalahnya, jelas sejelas-jelasnya. Ya, jelas sejelas-jelasnya. Saya tidak bisa menjawab, Allah turunkan wahyu, kata Rasul. Nah mereka betapa susahnya dan perlu kesungguhan yang luar biasa tatkala mereka bingung terhadap satu masalah dalam hidupnya. Pak, boleh enggak ini? Pak, yang seperti ini dilarang atau tidak? Terkadang satu ayatnya dikutip tetapi tidak mengaitkan dengan ayat yang lain, langsung terburu-buru mengambil sebuah kesimpulan, boleh. Sementara asbabun nuzulnya belum dikaji, di mana ayat itu diturunkan, untuk siapa, kondisinya seperti apa, apakah hari ini ya hukum yang kita hadapi itu sama dengan hukum yang ada dalam ayat tersebut. Saya contohkan kasus saja ya. Ya, orang kadang ini terkena dalam apa namanya fitnah syubhat. Ya, jadi nanyakan satu perkara, diberikan jawaban, sumbernya sudah benar, Quran dan Sunnah. Dikutiplah satu ayat, contoh kasus menikah dengan non-muslim. Menikah dengan non-muslim, bukalah firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat yang 5, bacakan dalilnya, langsung mengambil sebuah kesimpulan. Di situ disebutkan memakan sembelihan ahli kitab saja boleh, menikah dengan ahli kitab yang muhsanah ya, yang baik-baik. Ayat ini menyebutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung kesimpulannya cepat diambil. Dalilnya ada, Pak. Al-Maidah ayat 5. Boleh, Pak. Ahlul kitab itu kitab apa? Injil. Betul. Ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah berbahagia, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Usul Salasah ketika beliau menjelaskan tentang
kewajiban seorang mukmin dalam menuntut ilmu salah satunya adalah ma'rifatu dinil Islam. Ma'rifatu dinil Islam, ya, pertama adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab itu menyebutkan bahwasanya ya, atba'ur rusul, seluruh pengikut para rasul, muslimuna fi zamani rusuli, sama dengan kita, mereka namanya muslim dulu pada saat nabi-nabi, rasul-rasul diutus kepada mereka. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa, orang Yahudi itu muslim pada zamannya Nabi Musa. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa, adapun orang Nasara mereka muslim pada zamannya Nabi Isa. Falamma ba'asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi, tatkala diutus nabi penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tadi dikatakan mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa, diutus nabi, fakafaru bihi, enggak mau mengikuti rasul. Falaisu bi muslimin, statusnya berubah, mereka non muslim lagi. Cuma berbahagia, apalagi setelah rasul diutus, ahli kitabnya tidak seperti ahli kitab yang diterangkan ya, setelah proses perjalanan dakwah ya, tidak seperti yang dimaksud dalam surat Al-Maidah yang kelima. Ternyata ahli kitab tersebut telah melakukan penyimpangan yang sangat lebar penyimpangannya. Ya. Bukan ilah wahidah lagi. Sudah ditambahin ilahnya, menjadikan Nabi Isa sebagai ilahnya selain Allah. Sehingga ayat 72 dari surat Al-Maidah yang Allah turunkan masih dalam surat Al-Maidah. Sungguh telah kafir, ya, statusnya sudah berubah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Nah, statusnya berubah. Ya, mengakui dia mengikuti Nabi Isa, tapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Allah menyebutkan dalam ayat ini, laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya dialah Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah. Allah itu adalah dialah Al-Masih putra Maryam. Statusnya berubah. Kafir. Atau di dalam apa namanya? Surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di ayat yang ke-6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah mengatakan siapa orang kafir itu? Pertama adalah ahli kitab. Wal musyrikin, berarti statusnya sudah berubah menjadi orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Laikahum syarrul bariyah. Ya, dikatakan oleh Allah syarrul bariyah, sejahat-jahat atau seburuk-buruk makhluk. Siapa itu? Alladzina kafaru tadi, yang di dalamnya ada dua, ahlul kitab dan al-musyrikin. Jadi enggak boleh cepat kali mengambil satu istimbat hukum. Oh, boleh Pak, ada dalilnya. Surat Al-Maidah yang kelima, sembelihannya saja boleh deh. Nah, ini saya mencontohkan tentang bagaimana hari ini tatkala kita menemukan satu apa kasus saja, terkadang untuk mendapatkan jawaban itu kita dibingungkan. Dibingungannya kenapa Pak? Karena semuanya menggunakan dalil. Fulan menjawab dengan dalil satunya, jawab juga dengan dalil. Yang awam ini bingung kali. Ada ayatnya loh Pak. Ada hadisnya. Mudah, cepat untuk memberikan satu kesimpulan, padahal Allah kaitkan dengan ayat yang lain. Bahkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-10,
Surat 60 ayat yang ke-10, di pertengahan ayatnya di situ Allah menggaris bawahi wala tumsiku bi'isomil kawafir, dan janganlah kalian tetap mengikat tali pernikahan. Tetap mengikat tali itu berarti sebelumnya sudah ngikat, Pak. Sudah nikah dengan non muslim yang statusnya Allah katakan tadi ulaikal innalladzi nakafaru. Ya. Maka di sini dikatakan wala tumsiku bi'isomil kafir. Janganlah kalian tetap mengikat tali pernikahan dengan orang kafir. Ayat ini kalau kita baca mulai dari awalnya, ayat 10 pertama, wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanannya. Ada orang wanita dari Makkah hijrah ke Madinah, masuk Islam, suaminya tidak mau tinggal di sana. Allah mengatakan uji, jangan-jangan pura-pura aja masuk Islamnya. Ya, Allah melanjutkan, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Jangan pulangkan ke Mekah lagi. Ya, maka Allah melanjutkan, wala tumsiku bi'isomil kawafir. Yang sedang, ini yang sedang berarti sedang mengikat. Ya, sedang mengikat tali pernikahan dengan orang kafir, Allah mengatakan di sini, ya, janganlah dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan surat Al-Baqarah, ya, di ayat yang ke-221. Wala tangkuhul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Budak hitam legam beriman lebih baik, meskipun mereka orang-orang kafir itu membuat kamu takjub, terkagum-kagum dan jatuh cinta. Ini saya contohkan satu kasus saja. Ya, bahwasanya terkadang kita menanyakan satu masalah saja, jawabannya mungkin betul-betul diambil dari Quran dan Sunnah, akan tetapi terkadang masih bingung, masa sih boleh, padahal ada ayatnya, ya. Nah, inilah jamaah berbahagia. Oleh karena itu saya mengingatkan kembali di beberapa kajian-kajian sebelumnya tentang bagaimana mizan dan barometer kita dalam thalabul ilmi. Barometer kita dalam thalabul ilmi pertama pastikan sumbernya benar, yaitu Quran dan Sunnah. Saya mengingatkan kembali kajian-kajian yang lalu. Ternyata tidak cukup dengan itu. Sumber yang benar, terkadang ada yang dikutip, diambil untuk membenarkan tindakan salah yang sedang dikerjakan. Jadi sudah salah ini ceritanya, tapi didalili supaya terlihat benar. Jadi mengutip ayat atau mengutip dalil, benar sumbernya, tapi untuk membenarkan kesalahan yang sedang dilakukan. Banyak. Ya, jelas-jelas sudah itu dilarang, tapi dikasih ayat, dikasih hadis sehingga terlihat oleh kita, tuh Pak ada ayatnya, ada dalilnya. Padahal saya contohkan seperti tadi, ayatnya memang ada, tapi kita harus mengerti bagaimana asbab nuzulnya, ya, bagaimana kaitannya dengan ayat yang lain. Karena satu ayat itu kalau dalam metode tafsir bil ma'thur, ya, tafsir yang benar, bukan tafsir birro'yi, itu ada ayat yang dijelaskan dengan ayat yang lain. Ya, ada ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Ada ayat kalau tidak ada penjelasannya di ayat yang lain, pasti ada penjelasannya oleh Rasulullah. Ayat dijelaskan oleh hadis. Ya. Nah, ini pasti ada ya keterkaitannya. Ayat satu kaitannya dengan ayat yang lain. Ya. Ini juga di dalam ilmu fikih dalam bab nasikh dan mansukh juga dijelaskan tentang perkara itu, bagaimana tahapan-tahapan proses sebuah hukum. Perkara yang demikian juga perlu diketahui oleh seorang mukmin, dan untuk dia tidak cepat menyimpulkan di dalam memberikan sebuah jawaban. Karena sesungguhnya hukum dalam Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan plek satu Quran penuh gini, tidak, tetapi secara bertahap. Ya, begitupun dengan beberapa hukum-hukum yang ada, entah itu hukum tentang minuman keras, ya, tidak langsung katakan haram,
ya. Nah, ini pada kajian yang lalu saya telah sampaikan. Maka jemaah berbahagia, pastikan sumbernya benar. Kemudian pemahaman harus sesuai dengan apa yang telah difahami oleh para salafus soleh. Salafus soleh kemarin sudah saya jelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan salafus soleh. Kemudian jamaah yang berbahagia, hari ini banyak juga di antara kaum muslimin. Ini ketika kita memposisikan penjelas daripada ayat-ayat ya syariah, yaitu contohnya hadis yang menjelaskan Al-Quran, ayat Al-Quran. Terkadang kita mendapati seseorang itu menolak hadis, ya, menolak hadis. Apalagi tatkala kita mendapati hadis tersebut seakan-akan bertentangan dengan ayat, seakan-akan terlihat, ya. Ada satu buku yang saya sampaikan. Di sini ada beberapa contoh, ya. Ketika seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga tentang pengharaman bangkai, kemudian darah, khurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, kemudian daging babi. Kita membaca ayat ini sekilas akan mengambil sebuah kesimpulan, oh bangkai, semua bangkai, darah, semua darah, ya, cepat sekali. Padahal perlu penjelasan yang apakah semua bangkai itu diharamkan, apakah semua darah itu nanti diharamkan, ya. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad nomor 5465, beliau menyampaikan, uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan kepada kami dua macam jenis bangkai dan dihalalkan kepada kami dua macam jenis darah. Ya, seorang yang ingkar sunnah pada zaman akhir zaman ini banyak orang yang menolak sunnah, sehingga terkadang, loh ini Rasul kok berani gitu ya, di Al-Quran mengatakan khurrimat alaikumul maitatu wadamu, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sabda yang lain bahwasanya ukhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan bagi kami dua macam jenis bangkai dan dua macam jenis darah. Wa ammal maitat fa ammal maitatani fal khutu wal jarad. Adapun dua macam jenis bangkai adalah segala macam bangkainya ikan, ya. Kemudian belalang. Ya. Adapun dua jenis darah yang dihalalkan adalah fal kabid wat tihal, hati dan limpa. Ya kan? Bukan berarti apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertentangan dengan ayat surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Tetapi yang disampaikan Rasulullah SAW adalah untuk memperinci, merinci dan memperjelas sesuatu yang sifatnya umum dan membatasi. Karena jamaah berbahagia, pertama ada beberapa fungsi sunnah, ya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran, ya. Bisa jadi dia sebagai takkid, ya, untuk menjelaskan sesuatu hukum yang telah ada dalam Quran. Keluarlah sunnah untuk menguatkannya. Contoh, di dalam Al-Quran telah jelas bagaimana kewajiban sholat, bagaimana kewajiban zakat, bagaimana kewajiban shaum Ramadan. Datanglah hadis, beberapa hadis untuk ta'kidan, untuk memperkuat ayat-ayat yang tadi telah Allah wajibkan dalam Al-Quran. Bisa jadi juga hadis itu, ini diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ya, yang kaitannya dengan hukum-hukum. Bisa jadi hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW itu sebagai bayanut tafsir, menjelaskan, menafsirkan ayat yang sifatnya masih global contohnya. Globalnya bagaimana? Sholat contohnya masih umum di situ, bagaimana kaifiyahnya, bagaimana tata caranya. Keluarlah hadis bagaimana kaifiyah sholat yang telah Allah wajibkan. Sholu kama ra'aitumuni usolli, perintahnya demikian. Bukan kita memahami sendiri ayat Quran yang tentang kewajiban sholat. Oh, yang penting saya sholat, melaksanakan perintah.
hari ini ada yang mentafsirkan. Yang penting kan sholat itu intinya kan dikir. Kalau di bahasa Jawa kan iling. Yang penting iling akhirnya sudah sholat. Nah ini ada, ya. Dia melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, tapi caranya ditafsirkan secara sendiri. Menurut saya, ya, aqimish sholata li dzikri, ya, dirikanlah sholat. Wajib ini berarti fi'lul amr, ya, salah satu kaidah dalam usul fikih. Ya, li dzikri tujuannya adalah untuk mengingat. Berarti asal kita ingat sudah dianggap sholat. Itu kalau menafsirkan sendiri bagaimana perintah sholat? Tentunya kan tidak. Kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shallu kama raaitumuni usolli. Begitupun dengan manasik, ya. Tadi shallu kama raaitumuni usolli ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad, ya. Imam Bukhari hadis nomor 595 dan Imam Ahmad dalam hadis nomor 19625. Ada lagi tentang manasik. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk melaksanakan haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang diberikan oleh Allah kelonggaran, kelapangan untuk melakukan perjalanan ke sana, lakukan. Ya. Sekarang hari ini jemaah berbahagia, ada orang yang tidak kemana-mana, tidak melakukan perjalanan ke Baitullah, dia sudah mengatakan saya sudah haji. Habis dari Mekah, Jumatan di Mekah tadi, ya, tidak melakukan perjalanan. Jadi sama dengan tadi, asal eling, sholat sudah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, li ta'khud ummati nusukaha, ya, hendaklah umatku itu mengambil tata cara ibadah haji tersebut. Fa inni la adri la ali la alqahum ba'da ami hada. Ya, karena aku tidak tahu, mungkin saja aku tidak akan bertemu lagi dengan mereka setelah tahun ini. Ini perintah, ayo lihatlah saya dalam berhaji. Siapa tahu ini haji saya yang terakhir. Beginilah haji. Artinya ini ada perintah agar kita mengikuti cara Rasulullah dalam berhaji. Ya, nah ini jadi fungsi sunnah salah satunya adalah untuk memperjelas ayat-ayat yang sifatnya masih global. Ya, jadi bayanut tafsir. Begitupun sunnah terhadap Al-Quran, ya, ini kalau betul-betul orang ingkar sunnah, dia menolak ini karena menganggap wah ini hadis ini sahih atau tidak ini, karena tidak dijamin menurut mereka demikian. Padahal ada juga beberapa ayat yang dalam Al-Quran yang di dalam prakteknya itu kita tidak bisa sembarangan, perlu batasan-batasan, karena dalam Quran belum dibatasi. Jadi dia fungsinya adalah bayanu ta'yin. Jadi untuk memperjelas batasannya mana ini. Contohnya apa? Potong tangan. Ya, potong tangan bagi pencuri. Kira-kira potongannya seperti apa? Lengan seperti ini, tengah-tengah seperti ini, atau mulai pergelangan tangan, atau jari-jarinya saja, atau satu jarinya, dua jarinya. Dalam Al-Quran belum ada batasannya. Dijelaskanlah dalam hadis untuk membatasi sebuah hukum yang sifatnya belum terperinci atau belum terbatasi. Apa batasan-batasannya? Ini hadis. Nah kalau yang model yang tadi yang saya ceritakan tentang masalah contoh bangkai, seakan-akan ini betul-betul ditolak. Kalau orang ingkar sunnah yang tadi saja ditolak, apalagi yang model yang tadi saya ceritakan, kok bertentangan ya kelihatannya dengan ayat. Ya, di ayat diharamkan, kenapa Rasul berani menghalalkan? Ya, ayatnya mengatakan hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, yang haramkan kepadamu bangkai darah. Ya, ini jamaah berbahagia. Jadi tafsir itu salah satunya bisa jadi ayat dijelaskan dengan ayat. Contohnya tadi tentang masalah nikah dengan ahli kitab. Ayat ini belum jelas ini, bagaimana hari ini ahli kitab? Oh, ternyata dijelaskan di ayat-ayat yang lain. Ada juga ayat dijelaskan dengan hadis, ya. Nah, sehingga jemaah berbahagia, ternyata kita mendengarkan satu hadis atau satu ayat saja ternyata perlu bayan, perlu penjelasan. Tidak bisa kita duduk dengan keterbatasan ilmu kita, keterbatasan apa namanya wawasan kita terhadap Islam,
tentang ilmu asbabun nuzul, tentang ilmu ulumul Quran yang lain, tentang ulumul hadis, ya, itu membuat kita harus paling tidak bertanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang yang berilmu. Di sini ditanya, diperintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu. Kenapa? Karena kita dilarang untuk taklid. Ya. Karena sungguh bertanya kepada ahli ilmu menganjurkan kita untuk mendapatkan dalil, sandaran kenapa kok jawabannya seperti itu. Kalau tidak tahu berarti mohon maaf saya belum tahu jawabannya. Mohon maaf saya nanti akan cari jawabannya. Mohon maaf saya nanti akan berjawab beberapa saat kemudian kalau kita berjumpa kembali. Ya. Karena sesungguhnya seseorang ketika memberikan sebuah jawaban tanpa dasar ilmu, subhanallah, bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan bertanya kepada ahli ilmu. Ahli ilmu ini menganjurkan kepada kita tentang dinul Islam itu kaitannya apa saja? Urusan tentang Islam ini bil adillah. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Begitulah yang disebutkan dalam kitab Ushulus Salasah. Nah, jamaah yang berbahagia, ada satu otoritas, ya, otoritas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai namanya bayanut tasyri', ya. Seakan-akan apa namanya? Dalam istilah Islam itu istiqlaliyah. Istiqlal itu artinya kan merdeka. Ada kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul untuk memberikan satu syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendiamkan perkara itu, sekali lagi apa yang diucapkan oleh Rasul itu bukan hawa nafsu, ya, tetapi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti contohnya tadi, Rasul itu menghalalkan bangkai ikan, ya, itu bukan dari hawa nafsu, seakan-akan bertentangan dengan ayat. Tetapi ketika hadis itu dikeluarkan, tidak ada ayat yang mengkonter bagaimana, apakah apa namanya yang dikeluarkan oleh Rasul tentang penghalalan bangkai itu bertentangan, sehingga Allah langsung menegur dengan wahyu, ya, ternyata tidak, ya. Jadi sebagai penjelas, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan dalam sebuah hadis, ya. Pertama, dari sahabat Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Al-Bukhari, ya, tentang wajibnya kita mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita mentaati Allah. Jadi siapa yang mentaati Allah, maka dia harus mentaati Rasulullah, termasuk apa yang beliau sampaikan. Maka tidak ada hak bagi diri kita untuk menolak penjelasan yang datangnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya, faqad ata'a Allah. Wa man asha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menentang, bermaksiat, menolak apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad asha Allah, sungguh dia telah menentang Allah, sungguh dia telah bermaksiat atau mendurhakai Allah. Kemudian diperkuat lagi dengan sebuah hadis dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'dikarib Al-Kindi radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis yang sangat panjang. Beliau mengatakan, yushikur rajul muttaki'an ala arikatihi. Dikhawatirkan seorang itu bersandar di tempat duduknya, yuhaddasu bihadisin min hadisi. Mereka itu diceritakan kepadanya sebuah hadis dariku. Ceritanya duduk, nyandar, kemudian dibacakan kepadanya hadis dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu. Jadi mereka ketika dibacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, antara kami dan kalian adalah kitabullah, ya, apa yang kami temukan halal darinya, dari kitabullah. Nah, ibaratnya ceritanya orang ini, pokoknya saya Quran sajalah,
gitu ya. Jadi dibacakan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru dia mengatakan antara kami dan kalian adalah kitabullah. Maksudnya pembeda. Apa yang kami temukan yang halal darinya, dari Quran ini, maka kami menghalalkannya. Dan yang kami temukan haram darinya, maka kami mengharamkannya. Ketahuilah, dan sesungguhnya apa yang diharamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya orang tadi di kantor. Enggak, saya maunya ambil Quran saja. Kalau saya temukan apa yang di Quran haram, seperti tadi bangkai haram, ya haram, semua bangkai. Di Quran darah itu haram, ya haram semua darah. Maka dikatakan kepada mereka orang-orang yang duduk, dan ketika disampaikan hadis kepadanya, dia mengatakan, enggak, saya ambil Quran saja. Mereka akhirnya dikatakan, ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti tadi, ya, adalah seperti yang diharamkan Allah. Jadi apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sama seperti yang diharamkan oleh Allah. Ini hak yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Ya, ini bukan berarti apa ini Rasulullah kok berani-berani membuat hukum baru. Ini hak istiqlaliyah yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Maka tidak benar seorang yang mereka menolak hadis dengan alasan hadis tersebut bertentangan dengan ayat. Padahal hadis merupakan penjelas, merincikan apa ayat-ayat yang sifatnya masih umum. Dan Rasulullah sekali lagi di dalam menjelaskan bukan melafadzkan, mengeluarkan kata-kata dari lisan dari hawa nafsunya. Kalau dari hawa nafsu dalam menjelaskan itu langsung ditegur. Ya. Ya, kalau menjelaskan dari hawa nafsu langsung ditegur. Apa contohnya? Rasul itu mengharamkan madu contohnya. Langsung ditegur. Ya. Ya, tapi kalau mengharamkan sesuatu ya, tidak dengan hawa nafsu, itu hak istiqlaliyah yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Nah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga barokah. Saya mencontohkan beberapa masalah yang senantiasa kita temui di akhir zaman ini. Terkadang kita menanyakan sebuah perkara, mudah sekali kita mendapatkan. Dikit-dikit boleh, dikit-dikit juga haram. Tanpa terkadang kita merujuk kepada penjelasan yang jelas, bagaimana para salafus saleh, bagaimana Allah menjelaskan di ayat yang lain, bagaimana Rasul menjelaskan ayat yang sifatnya masih umum. Wallahu ta'ala alam biswab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang menolak hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang tadi terakhir saya bacakan. Mereka dibacakan hadis, tapi mereka menolak dan mengatakan cukuplah yang saya dengar itu kitabullah saja. Padahal Rasul mengatakan apa yang diharamkan oleh Rasul itu sama dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.